Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun, sehat selalu dan bahagia. Sahabat, masih tanggal 2 Agustus, hari Minggu 2020. Saya akan mereview salah satu tanaman saya, yaitu jeruk. Nah, ini jeruk saya. Kira-kira sudah 2 minggu, sahabat, jeruk ini saya rawat dengan menggunakan sistem kapiler dan nutrisi organik cerdas untuk tanaman, yaitu POC yang saya buat sendiri. Hasilnya, sahabat, lihat buahnya. Ya. Jadi buahnya banyak, kemudian bunganya juga banyak. Namun nggak ada daun, sahabat. Jeruk ini semula ada di bawah, kemudian dia sakit-sakitan seperti ini, sahabat. Sampai sekarang belum sembuh. Jadi daunnya menguning. Namun setelah saya berikan nutrisi POC yang saya buat sendiri, bunganya banyak, sahabat. Ya. Hampir di setiap ujung tangkainya atau di tangkai-tangkainya itu banyak bunga. Kemudian sebagian sudah ada yang, nah itu kelihatan, sahabat. Ya. Sudah mulai keluar bakal buahnya. Dan bahkan tanaman yang tidak saya tanam pun tumbuh, sahabat. Nih, melon, sahabat. Ada bayam. Kemudian di atasnya nih saya beri cabai. Gak tahu ini cabai apa ini, sahabat. Saya hanya asal beli saja. Katanya sih cabai pelangi, tapi kita lihat nanti hasilnya. Kembali ke jeruk. Jadi jeruk ini saya tanam. Saya rawat 2 minggu, kira-kira kurang lebihnya 2 minggu dengan kapiler. Untuk kapilernya, sahabat, kita gunakan kapilernya itu 3 sumbu. Jadi untuk jeruk saya 3 sumbu. Banyak sekali. Dan masih ada bunga-bunga baru yang bermunculan. Sahabat, gunakan nutrisi pupuk organik cair, nutrisi cerdas untuk tanaman. Mudah-mudahan ke depan tetap bunganya ini bertahan dan keluar bakal buah. Di tengah kondisi negara kita yang sedang melawan COVID-19, salah satu cara untuk menghindari kita sering keluar rumah dengan berkebun, sahabat. Dan lebih bermanfaat. Ada hasilnya, sahabat, seperti ini. Stay at home. Jaga jarak, gunakan masker. Dan jangan lupa sebelum, saat, atau setelahnya melakukan kegiatan cuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun. Supaya kita terhindar dari, paling tidak ini meminimalisir COVID-19. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam berkebun, sehat selalu dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.